wants a mystery? Menelusuri tempat angker. Tempat menyeramkan. Misteri eksistensi makhluk halus. Seringkali menjadi buah bibir di masyarakat. Ikuti penelusuran kami. Ajak teman dan keluarga untuk ikut menonton. Like, subscribe, dan share. Nuansa Misteri. Oke, kita akan ke kiri terlebih dahulu. Di rumah sakit ini tuh gak kekurangan kamar mandi, banyak sekali kamar mandi di sini. Ini suatu ruangan yang kosong. Tidak melihat yang aneh di sini. Kasur masih banyak kasur, tapi sudah tidak layak pakai, sudah kotor, bekas pasien juga. Sebaiknya sih dibakar saja. Oke, saya merasakan hawa yang cukup pengap, seperti tidak ada hawa. Di sini juga masih banyak kasur-kasur. Saya tidak menemukan yang aneh. Itu toilet lagi. Kita nggak kekurangan toilet ya. Jadi kalau ada yang kebelet, pipis, nggak harus ngantri nunggu ya. Nggak dorong-dorongan. Banyak banget toilet. Di sini masih banyak kasur, bantal. Ya, seperti itulah. Di sini ada lemari dan kursi. Oke, biasanya identik kalau kursi di rumah kosong itu ada sosok nenek yang duduk. Dari bangsa jin. Sini ada lemari yang sudah terbuka. Dan kosong. Tidak ada apa-apa. Di luar saya merasakan hawa yang pengap.
sesak napas saya. Seperti gak ada udara. Kita ke ruangan selanjutnya. Sini ada ruangan. Ini bangunannya cukup lawas. Desain bangunannya ya, sekitar bangunan 80-an gitu. Model-modelnya dari kaca ya, juga interiornya, dan termasuknya dinding-dindingnya awet ya. Belum ada tanaman-tanaman liar yang menempel. Oke. Saya seperti berada di, saya seperti flashback. Seperti berada di tahun 80-an. Seperti itu. Kalau lagi-lagi ini toilet, kita nggak kekurangan toilet, banyak sekali toilet, banyak sekali kamar mandi. Oke. Lagi-lagi toilet, banyak sekali toilet, banyak sekali kamar mandi. Gak ada yang aneh sejauh ini, tidak ada yang aneh. Oke, di sini cukup, saya mendapat cukup oksigen, tidak seperti di ruangan sana. Padahal di sini tertutup ya. Oke, saya cukup mendapatkan oksigen di ruangan ini. Oke, ini lagi-lagi toilet, teman-teman. Lagi-lagi toilet, di sini ada satu. Tadi di kamar sana satu, sini satu. Dalam satu ruangan ini aja udah tiga toilet. Dan ini lagi-lagi berdiri di sini. Oke. Latifah. Aduh, apa kabar Latifah? Oke, numpang nyimak. Boleh, boleh, boleh. Sepertinya di ruangan ini ada suatu yang ganjil, cuman gak terlalu besar energinya. Kita akan coba ke ruangan lain dulu. Oke, kita akan kesini. Alhamdulillah, syukur kalau baik-baik saja. Ikut senang. Terus jaga kesehatan, cukup olahraga, banyak minum air mineral. Lagi-lagi toilet, teman-teman. Lagi-lagi toilet kita tuh. Banyak sekali toilet, dan ini desain. Saya seperti flashback, lagi-lagi saya katakan saya seperti flashback kembali ke tahun 80-an atau 90-an. Melihat desain bangunan ini. Dan ini ada bangunan yang sudah cukup rusak. Ada ruangan yang cukup rusak, sudah cukup rusak ya, bukan bangunan, ruangan. Di sini masih ada kasur pasien. Masih ada kasur pasien.
Nggak terbayang ya berapa banyak orang yang sudah merasakan berbaring tidur di kasur ini dulu ya. Mungkin udah puluhan orang. Kasur ini secara nggak langsung menyimpan banyak sejarah, banyak cerita. Hal ini ada apa ini yang di plastik ya seperti ini? Oh, sepertinya kelapa. Iya, batok kelapa. Oke, lagi-lagi kamar mandi. Dan cukup spesial sebenarnya. Rumah sakit ini gak kurangan kamar mandi. Dan ini ada musola. Oke, ini musola, ruangan musola. Latifah, sudah lama saya tidak mendengar kabar ya. Baru hadir lagi. Alhamdulillah masih bisa silaturahim. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan segala hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kamar mandi, teman-teman ya. Enggak bosan-bosan. Kamar mandi atau toilet. Oke. Kita nggak kekurangan toilet di sini. Dan di sini ada ruangan, balkon. Oke, saya itu pengen kesana, cuman nggak ada akses ya. Lewat mana ya? Di sana juga ada bangunan kosong sih, rumah kosong. Oke. Cukup sunyi dan tidak ada angin, teman-teman. Pantas saja saya merasa pengap, seperti tidak mendapatkan udara. Amin ya, terima kasih Latifah. Oke, sebelumnya Nuansa Misteri eksplorasi ke tempat yang baru ya, rumah kosong atau bangunan kosong ya, sebelum live streaming ini. Ya, kalian bisa melihat tayangan ulangnya di halaman beranda channel Nuansa Misteri. Dan di bangunan kosong tersebut, oke, assalamualaikum, ada yang datang. Oke, saya akan tunggu di sini ya. Di bangunan kosong tersebut saya tidak menemukan eksistensi makhluk gaib yang begitu ya di bangunannya, tapi di sampingnya tidak jauh dari bangunan tersebut ada seperti kebun yang penuh dengan pohon-pohon besar. Di situlah saya menemukan keangkeran dan eksistensi makhluk gaib di sana. Itu sempat saya dilempar kayak seperti dilempar batu yang besar, ataupun ada seperti barang yang dibenturkan, dipecahkan seperti itu. Seolah-olah mereka tidak senang saya menjelajahi tempat tinggal mereka. Dan insya Allah Nuansa Misteri akan kesana lagi. Mungkin besok akan kesana lagi. Saya masih penasaran dengan kebun yang di bangunan kosong sana. Oke, teman-teman. Saya penasaran di rumah sakit ini tuh ya di belakang sini. Saya pengen sekali ya menelusuri ke belakang sana, cuman saya tidak punya akses. Saya nggak tahu harus lewat mana ya. Hey, assalamualaikum. Hey Jin. Apa kalian bisa berkomunikasi? Tunjukkan eksistensi kalian apabila kalian ada di depan saya. Kalian bisa bersuara atau menggoyang-goyangkan pohon di depan saya. Atau kalian juga bisa menunjukkan wujud kalian. No problem. Doesn't matter. Okay. Doesn't matter ya. Saya ada seperti ada yang batuk ya. Padahal di sana nggak ada.
Saya mendengar seperti ada orang batuk. Oh, berarti mereka menjawab ya. Saya mendengar seperti orang bercakap. Oke. Seperti mereka menjawab, berarti mereka benar ada di sana. Oke, kemana lagi kita akan melangkah? Kita sudah telusuri semuanya. Saya akan istirahat di mana ya, yang kira-kira mendapatkan banyak udara, tidak terlalu pengap. Karena jujur di sini, aduh, saya kesulitan untuk mencari oksigen, terlalu pengap. Nah, itu berbahaya kalau saya terlalu lama, akan mengganggu kesehatan tubuh saya. Saya curiga di tempat ini Oke, saya akan taruh kamera di meja sambil saya berkeliling sebentar. Sejauh ini saya belum menemukan eksistensi atau benturan-benturan energi seperti yang biasa saya alami kalau bertemu atau berjumpa secara tidak sengaja dengan makhluk-makhluk halus. Artinya tempat ini kalau siang hari mungkin banyak orang yang masuk sini. Terlihat dari bekas-bekas botol-botol minuman dan barang-barang yang banyak yang rusak sebelumnya tidak. Banyak juga tapak-tapak kaki. Thank you.
Oke. Untuk informasi bahwa rumah sakit ini tuh sudah tidak aktif dari tahun berapa ya? 1998 gitu. Udah cukup lama sih sebenarnya rumah sakit ini tuh. Oke, mari kita berjalan lagi. Sejauh ini tidak ada yang aneh, teman-teman. Sejauh ini nuansa misteri tidak menemukan hal-hal yang berbau mistis. Hanya bangunan kosong. Tidak ada yang salah sih. Itu yang salah dengan bangunan ini. Oke, kita sudah telusuri bagian atas cukup lama. Sekarang kita kembali turun ke bawah. Kita pelan-pelan saja. Oke, assalamualaikum. 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 Hey, baru saja saya pengen turun. Oke, dipersilakan bagi kalian bangsa jin. Hey, dipersilakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi, tunjukkan eksistensi kalian. Oke, saya persilakan. Sebelum saya kembali turun ke bawah. Saya hitung sampai 3 ya. 1. Dua. Tiga. Oke, saya akan turun. Bangunannya cukup aman, cukup nyaman. Enggak serem sih, kalau menurut saya. Mungkin beberapa tahun ke depan, kalau masih terbengkalai seperti ini, mungkin auranya akan sedikit berbeda. Mungkin akan lebih banyak makhluk halus yang tinggal di sini. Wallahu a'lam. Oke, sejauh ini aman, teman-teman. Tidak ada yang aneh. Enggak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Oke, saya rasa saya akan akhiri penelusuran sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Kita bertemu kembali di lain kesempatan, di lain live streaming. Nuansa Misteri akan mengadakan tontonan live streaming setiap hari, yang tentunya bukan tayangan ulang, tapi kita live langsung nih, dari TKP atau tempat kita menelusuri bangunan. Banyak tikus-tikus di pohon. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok Nuansa Misteri akan menelusuri tempat yang lebih seram lagi, yang baru. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam, mimpi indah ya.